Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Damayanti dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempraktikkan mengenai pemeriksaan fisik pada ibu nipas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Rani. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Ibu ya Ibu, dari mulai kepala sampai dengan kaki. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya baik Bu, kita akan mulai melakukan pemeriksaan fisik ya Bu. Kita mulai dari tekanan darah, terus nadi, respirasi, sama suhu ya Bu. Ya. Aku pinjam tangannya sebentar ya. Alhamdulillah ya Bu, tekanan darahnya normal ya. Alhamdulillah Bu, nadi suhunya juga normal ya Bu. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan nadi ya Bu. Alhamdulillah ya Bu, semuanya normal. Baik Ibu, selanjutnya kita akan memeriksa apakah ada edema di wajah Ibu ya Bu. Maaf ya Bu. Ibu, bisa nggak matanya dikeliatin ke atas ya Bu? Alhamdulillah ya Bu, semuanya bagus. Ibu, selanjutnya tangannya ke atasin ya Bu, dua-duanya ya Bu. Sebelahnya buku sini. Kita melakukan pemeriksaan dari yang terjauh ya. Alhamdulillah ya Bu, ASI-nya Bu sudah ada ya Bu. Tangannya ini Bu ke sini sebelah. Sebelah sini. Ya baik Ibu, alhamdulillah bagus ya Bu. Ibu, apakah Ibu mempunyai bekas operasi sesar Bu? Tidak. Ya Ibu, kita selanjutnya akan melakukan pemeriksaan TPU ya Bu, terus kandung kemih serta kontraksi uterus ya Bu. Ya Ibu, kakinya Ibu bisa ditekuk dulu Bu. Alhamdulillah ya Bu, sudah menurun serta kandung kemihnya kosong ya Bu. Ibu, kakinya bisa diluruskan ya Bu sekarang Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada kaki Ibu ya Bu, untuk melihat apakah edema, kemerahan ya Bu. Ibu apakah sakit Bu? Tidak. Sakit gak Bu? Tidak. Ibu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan genitalia ya Bu, apakah Ibu bersedia? Kakinya ditekuk ya Bu, yaitu untuk mengetahui jumlah, warna, bau, dan konsistensi pada lohnya ya Bu. Selanjutnya kita akan meriksa daerah perineum ya Bu, untuk penyembuhan serta leserasi dan bekas jahit, bekas episiotomnya Bu. Alhamdulillah ya Bu, sekarang kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap Ibu dan hasilnya semuanya normal ya Bu.